Okey, ni pula Saga. Saga spek apa? Jom kita tengok. Saga FLX Auto eh. Saga FLX Auto nak jual RM21,700. So kereta ni tak ada sport rim lah. Kalau nak sport rim, tukar sendirilah. Ada air press kecil eh. Kita tengok kat belakang. FLX boleh tahan kereta ni, kondisi cat dia cantik lagi. Kita tengok kat dalam. Ini saya boleh lepas. Selamat. Okey, tengok eh. Hard plastik bagus. Untuk beli kereta second, semua hard plastik senang nak dijaga. Nak dibersihkan, nak dijaga. So dia ada steering cover, maka dia punya steering dah terkoyak sikit. Ni. Nampak. Okey, seat dia masih cantik, seat dia masih bersih. Okey, selalu kena check sini sama ada dia punya cushion sudah apa ni, tenggelam. Okey, ini meter dia. Meter dia sporty boy. Meter masih sporty eh. Dekat sini dashboard ada corak bulatan. Okey, kalau tak suka nak tutup aircon boleh. Okey. Ini dia rupa dalam dia FLX. Ada player, gear knob. Okey, kereta ni bersih eh, bersih. Kereta ni masih bersih, sangat-sangat bersih. Dia ada carpet tau, carpet custom made. Okey, beli dapat carpet percuma. Okey, dia punya bumbung adalah carpet ni. Bumbung carpet. Orang ni jaga kereta, tengok dia ada customize carpet. Dia masih ada lagi satu carpet warna coklat. Memang jaga kereta ni. Okey. Okey, ni pula pun sama, hard plastik. Ini dalam dia customize carpet, bagus dah. Orang ni jaga kereta. Okay, kereta macam ni boleh beli. Tengok, duduk santai. Dia serong lah. So duduk sedap, selesa. Ini bahagian depan. Okay, dia ada dua speaker kat belakang eh. So boleh tahan lah FLX. Okay, boot dia pun besar tau. Boot FLX besar. Siapa tak tahu apakah rupa boot FLX, pergi tengok video lain saya. Saya dah nak pingsan dah, panas nak mampus. Sila subscribe channel saya, terima kasih banyak. Okay guys, ini Legend Toyota Camry eh. Ini nak jual apa ni? Ini Camry 2.0 eh. Camry 2.0 nak jual RM28,800. So kita tengok, ini memang kereta tahan lasak ni. Confirm kereta tahan lasak. Kita tengok belakang sebelum kita masuk ke dalam. Ini belakang dia. Okey, dia spek E eh, spek E. Tapi kereta ni walaupun spek E, kita tengok dia bukan macam spek E sekarang. Spek E dulu pun boleh tahan tau. Tengok. Tengok. Saya dah cakap spek E dulu pun dia ada wood finishing, ada wood trim tau. So dia masih mewah, nampak mewah lagi. Ini PU, soft PU eh. Soft PU, ini fabric, ini ada kayu finishing. Okey, steering dia kalau dah masuk steering cover maknanya dah terkoyak lah. Tapi tak apa. Ini kereta lama. Oh, tengok dia punya dashboard memang menegak. So tak ada banyak masalah. Because the dashboard is straight, so not much problem eh. Very easy to maintain. Can last very very long. Dia punya seat fabric, tengok. Okey, fabric center console dia besar. Kita buka. Ada 12 watt. Ada power socket. Dia ada cup holder. Ini dia. Ini dia punya aircon. Ini dia punya CD player. Okey, bumbung dia carpet. Kenapa saya cakap bumbung? Sebab saya nak tahu, anda tahu senang nak jaga atau tidak. Okey, ini kereta mewah, so maka dia carpet lah. Aku dah tunjuk meter ke belum? Ini meter dia. Okey, dia ada cruise control eh. Ada cruise control. Multifunction steering. Kereta ni memang besar. Kita tengok kat belakang eh. Kereta ni memang besar. Tengok. Okey, nampak macam kecil kan? Tapi seat dia panjang. Seat dia pun menyerong ke bawah.
So maka duduk dengan selesa. Ada aircon kat belakang eh. Okay, saya nak tunjuk boot kereta Legend ni sebab boot dia memang terbesar lah. Tak ada kereta lain dalam dunia ni yang boot dia macam besar macam kereta ni. The biggest boot ever in a sedan lah, I feel. Begitu besar, begitu dalam sekali. Kalau masuk golf bag, boleh masuk 4-5 golf bag. Okay, so this is a mega huge boot space for a sedan. The biggest ever, I think. Okay. All the Camrys after this generation have got smaller boot than this. Jangan main-main eh. Okay guys, ni pula Corolla Altis eh. Generasi pertama. Toyota Corolla Altis generasi pertama. Kita tengok apakah belakang dia, apa rupa belakang dia. Okay, ini spek G, 1.8G eh, paling tinggi sekali. So kita tengok apakah keadaan di dalam. Tengok depan dululah. Depan dia macam ni. Okay, generasi pertama dengan kedua lain dia adalah bumper depan. Okay, dengan lampu-lampu di belakang. So, ini lampu dah kuning sikit. Kena polish lah. Boleh polish. So, spek G dia punya door handle adalah chrome. Kita buka kat dalam. Memang cantik. Dia punya sini ialah fabric eh. Generasi pertama fabric. Generasi kedua ialah leather. Okay. Ini generasi pertama. So cantik, ada wood finishing eh. Altis punya door seal. Ini dia punya seat. Seat dia pun fabric. Okay, seat dia fabric. Dia ada detak yang ni. Ini pemandangan kopi anda. Ada steering kayu eh. Jangan main-main. Okay, sini leather wrap. Masih cantik lagi. Multifunction steering. Ini rupa meter anda. Sebelah sana ialah dia punya aircon lah. Okay, aircon, player, dia punya glove box. Gear dia macam ni eh. Dekat tengah ada dua cup holders. Cantik. Okay, ada dua tingkat. Beli kereta dapat screwdriver percuma. Jangan main-main. Memang banyak-banyak surprise dalam kereta second ni. Okay, seat dia adalah auto eh. Seat dia auto, electric. Kita tengok belakang pula. Okay, ni belakang dia. Cantik. Okay, soft PU eh, soft PU. Ini dia punya seat kat belakang memang luas. Dia punya bawah rata eh. This is a very flat. So, you can sit three adults very comfortably in this car. Very, very nice to go travelling lah. Okay, tengok apakah keadaan depan. Okay, ini pemandangan depan anda. Tapi sayang dia tak ada aircon kat belakang. Itu kekurangan kita ni. Dia tak ada aircon kat belakang. Okay. Tapi Honda Civic generasi ni pun tak ada aircon kat belakang. So itu dia. Corolla Altis 1.8 eh. Ini adalah sebelum tahun 2013. Sebelum.